Selebgram Laura Anna meninggal dunia. Kabar duka tersebut pun sudah diunggah oleh banyak artis, selebgram hingga public figure. Sebelum meninggal dunia, Laura Anna sempat mengunggah beberapa momen di Instagram pribadi miliknya @edlnlaura. Tampak dalam story Instagram miliknya, dirinya mengunggah saat bercanda hingga soal persidangan. Tidak hanya itu, Laura Anna juga membagikan momen-momen indah semasa hidupnya bersama para sahabatnya. Terbaru sekitar 2 hari lalu, Laura mengunggah kolase foto bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Marshall Widianto, Keanu, Gilang Widya, Sandi Purnamasari, Aan Story juga bersama sang ibu dan saudara kandungnya. Kabar kematian tersebut diunggah satu di antaranya oleh selebgram juga pengusaha Sandi Purnamasari, owner MS Glow. Dirinya mengunggah ungkapan duka disertai dengan potret momen dirinya dengan Laura saat sudah terbaring sakit. Sementara kabar duka lainnya juga diunggah oleh rekan selebgramnya Aan Story lewat Instagram miliknya @aanstory. Senada dengan Sandi Purnamasari, Aan juga mengunggah momen dirinya dengan mendiang Laura semasa hidup. Dirinya pun mengaku sangat kehilangan sosok Laura. Unggahan tersebut mendapat respon dari kalangan public figure seperti Aureli, Olau Fadlan, Nisa Sabian hingga masih banyak lagi. Untuk diketahui, Laura mengalami lumpuh setelah kecelakaan tunggal yang menimpanya bersama Gaga Muhammad di Tol Jagorawi pada 8 Desember 2019 silam. Setelah kejadian itu, pihak Laura menuntut Gaga Muhammad ke jalur hukum.